warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome to Mutiara Podcast. Berjumpa lagi dengan Ustazah Silvi. Udah lama ya enggak podcastan, teman-teman. Nah, sekarang Ustazah Silvi sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa hebat, yaitu juara 3 lomba dokter cilik yang diadakan oleh RKZ. Betul, Ustazah? Betul. Oke, selamat datang teman-teman dan juga Ustazah. Terima kasih. Oke, nah teman-teman silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fariduddin Attar dari 5B. Oke, Kak Attar. Saya Rahman Fariduddin dari kelas 6B. Oke, halo Kak Rara. Betul ya? Oke, next. Nama saya Almira Sabita Chandradini dari kelas 6C. Oke, selanjutnya bukan ya. Oke, yang pertama langsung aja Ustazah mau tanya. Kak, menyangka enggak kira-kira Kakak mendapat juara ketiga di lomba dokcil ini? Menyangka. Oh, luar biasa semangatnya dan PD-nya itu ya, yang selalu ditanamkan sama Ustazah Septi, betul? Betul. Ya, betul ya. Kenapa kok bisa menyangka, Kak? Karena kita sudah berlatih 2 hari dan sudah optimal. Wah, luar biasa. Dan sudah mau tahu juga ya, latihan yang pertama di hari pertama yang Kakak jalani dengan ustazah-ustazah itu apa, Kak? Latihannya adalah menulis dan merangkum tentang kesehatan dan pengetahuan umum. Oke, next. Ustazah mau tanya juga sama Kak Rara ya. Oke, Kak Rara, bisa diceritakan dong suasana di sana itu seperti apa? Apakah menegangkan karena lawannya luar biasa semua atau seperti apa, Kak? Ya, lumayan menegangkan dan di situ sangat ramai karena banyak pesertanya. Di situ juga banyak stand-stand tentang kesehatan. Oke, apakah cuma lomba dokter cilik saja yang diadakan pada saat itu atau ada lomba yang lain, Kak? Hanya lomba dokter cilik saja. Oke, kenapa kok Kakak tertarik ikut lomba dokter cilik ini? Apa mungkin Kakak bercita-cita menjadi seorang dokter? Iya. Wah, luar biasa. Kita aminkan ya teman-teman dan juga Ustazah ya, cita-cita dari Kak Rara. Nah, Kak, untuk Kak Almira sekarang. Oke, Kak Almira, kan pastinya kita tahu dalam perlombaan itu banyak lawan-lawan yang luar biasa hebat ya. Iya. Menurut Kakak, lawan yang paling sulit untuk dikalahkan pada saat itu? Sebenarnya lawannya semuanya sama saja, tapi terlihat mempunyai skill yang tidak kalah keren dengan sekolah kita. Oke, apa yang tetap membuat Kakak pede, aku bisa nih ngalahin sekolah itu? Karena kami percaya poin plus ada dari video yang kami buat. Kami sudah membuat video itu dengan sebaik dan sekreatif mungkin. Oke, luar biasa teman-teman. Menurut Kak Attar sendiri, pengalaman atau cerita yang paling Kakak ingat dan mengesankan sewaktu mengikuti lomba dokter cilik itu apa, Kak? Saat diumumkan juara 3 itu kita semua bergembira dan sampai ada yang nangis terharu. Siapa ini kira-kira yang menangis ya? Siapa-siapa? Semua Ustazah. Semuanya ya, karena mengingat perjuangan kalian yang luar biasa. Oke, dan Kak Rara, sekarang saya mau tanya sama Kak Rara, pengalaman yang paling mengesankan? Menunggu TP buka, karena saat menunggu TP-nya buka ya. Itu apa? Sedih? Mengembirakan atau apa? Lucu. Lucu ya. Kalian terlalu bersemangat ya, sehingga iya, TP-nya belum buka, kalian sudah di sana ya. Oke, sekarang kita mau tahu nih pendapat Kak Almira, apakah ada pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, mengharukan atau sebagainya dalam mengikuti lomba dokter cilik ini, Kak? Karena sudah 3 hari kita berenam, saya, Rara, Attar dan lainnya, 3 hari lomba dokcil, saya jadi bisa dekat dengan adik kelas. Jadi nambah teman baru ya? Iya. Luar biasa. So, sekarang Ustazah mau bertanya juga sama Ustazah Septi. Seperti yang kita tahu bahwasannya dari perwakilan STIK Mutiara Anak Soleh ini, kedua tim menyambut juara 1 dan juga juara 3. Perasaan Ustazah Septi seperti apa? Tentu saja bahagia Ustazah, campur aduk dengan haru. Apalagi saat pengumuman juara 1. Saya tidak menyangka keenam siswa ini semuanya menangis. Dan tentunya saya kan tidak sendiri di sana, ada Ustazah Demi dan juga Ustazah Anti. Kami benar-benar merasa bangga atas apa yang sudah mereka capai.
Ustazah, apakah ada hal yang selalu Ustazah tekankan sewaktu Ustazah itu membimbing teman-teman untuk mengikuti lomba dokter cilik ini? Oke. Mungkin selain rasa percaya diri yang harus kita tanamkan kepada anak-anak, kita juga harus memberikan positif afirmasi atau kalimat-kalimat yang sangat menyupport teman-teman sehingga mereka tetap optimis untuk melakukan kompetisi tersebut. Jadi jangan sampai kita sebagai pembimbing malah membuat mereka down. Betul. Kemudian apa pesan dari Ustazah Septi untuk calon dokcil selanjutnya? Oke, mungkin pesan saya untuk calon dokcil dari SDIK Mutiara Anak Soleh, saya berharap mereka semua bisa mengikuti jejak para seniornya, kakak kelas. Senior ya. Iya. Mereka bisa mengikuti prestasi-prestasi yang sudah mereka raih dan mereka kalau bisa mendapatkan prestasi yang lebih luar biasa lagi. Oke. Dan untuk tim juara ketiga, apa yang ingin kakak sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung, yang sudah mendoakan kepada ustadz-ustadz yang lain yang tentunya juga mensupport kakak? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung. Ya, juga terima kasih untuk ustadz-ustadz yang ada di balik layar yang membantu melatih, mengerjakan soal dan juga editing video, rekam video. Juga terima kasih untuk Ustadz Ali yang sudah membimbing matematika kita. Oke, luar biasa sekali lagi Ustadzah mengucapkan selamat atas kemenangan kalian. Luar biasa perjuangan selama tiga hari ya Ustadzah ya. Dan terima kasih untuk kedatangannya di Mutiara Podcast. Ustadzah harap teman-teman akan mencetak prestasi dan memenangkan lomba-lomba di kompetisi selanjutnya. Terima kasih atas kedatangannya Ustadzah dan juga teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.